Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Zona Popol, Zona Bongkar Bola. Pada video ini saya akan membagikan racikan Yan Sommer versi transfer pack. Jadi bagi teman-teman yang menukarkan bintang 5-nya Yan Sommer bisa simak video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini membahas seputar informasi sepak bola dan seputar eFootball 2023. Oke, langsung kita masuk ke gamenya saja. Bagi teman-teman yang baru gabung, silahkan klik tombol like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Oke, ini kemarin Kamis, hari Kamis ada pembaruan keempat, versi keempatnya eFootball, dan ini banyak update yang diperbaiki termasuk event dan hadiah-hadiah yang disediakan. Kali ini season baru, semuanya agak baru teman-teman ya, ada pembaruan termasuk ada nih apa ini gratisan yang menurut saya banyak sekali teman-teman, tiga gratisan yang biasanya jarang diberikan oleh Konami. Saat ini Konami sedang baik hati. Oke, sebelum ke Yan Sommer, langsung kita rekrut gratisannya dulu teman-teman ya. Mumpung belum saya klaim, hari ini adalah hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023. Ya, kita dapat siapa untuk pemain legendarinya? Kita lihat. Boom, angka 6 dari Brazil, Roberto Carlos. Nah, ini saya dapat Roberto Carlos tanpa trik abal-abal ya teman-teman, yang langsung rekrut. Ya alhamdulillah dapat Roberto Carlos sesuai dengan, ya masuklah line up saya ini nanti kalau Roberto Carlos. Next video saya akan membagikan racikannya. Yang ini dapat apa enggak? Ya enggak dapat ini kayaknya. Tidak dapat. Kita langsung lewati saja. Memang kalau epic card itu agak sulit teman-teman mendapatkan epic card itu. Dan untuk yang ini Guadalajara, ini klub dari mana kurang tahu. Kita rekrut. Wow, ini mantap animasinya. Ini seperti versi premiumnya. Oh, Liga BBVA dari Meksiko ini teman-teman. Wah, dapat kiper anjay, kelas. Waduh, belum refresh tapi nggak apa-apa. Gratisan jangan berharap lebih. Gak boleh nyesel. Oke, ini dia player transfer. Saya akan menukarkan poin saya yang sangat melimpah ini, melimpah ruah dengan menukar Yan Sommer bintang 5. Kita rekrut. Mantap sekali, tinggi 183. Dengan umur 34 tahun, ini udah tua teman-teman ya. Tapi pengalaman saya menemui Yan Sommer versi standar ini sangat gigih sekali, karena teman saya ada yang punya versi standarnya. Nah, ini 34 tahun dari Swiss, negara Swiss. Oke, kita lihat ability-nya atau statistiknya. Jangkauan kiper, nah ini refleksnya bagus teman-teman, mantap ini. Versi standar aja refleksnya bagus, apalagi kalau sudah diracik. Oke, langsung kita gaskan saja ke squad saya. Urutan perekrutan, kita langsung masukkan Roberto Carlos beserta Yan Sommer. Nah, di sini saya akan latihan level dulu. Kita maksimalkan. Oke, mantap. Oke, di sini saya akan langsung ke kemajuan pemain. Insya Allah, menurut perhitungan saya ini, racikan ini dapat mencapai rating 97. Oke, kita langsung saja. Ini 4. Apa ini 4? Sundulan melompat kontak fisik ya. Ini kiper itu butuh yang lompat-lompat. Kemudian untuk ability kipernya, yang pertama, sebentar masih ada motor.
8. Ini apa ini? Yang satu ini. Kesadaran kiper melompat 8. Kemudian yang kesadaran kiper kedua adalah juga 8. Yang ke-8 ini, yang kedua ini adalah tepisan kiper, jangkauan kiper. Nah, sisanya yang ketiga ini. Karena mengingat refleksnya si Yan Sommer sudah bagus. Tangkapan kiper, refleks kiper. Kita kasih 6. Wah, ini mantap sekali. Melompat 91. Refleksnya kiper 92. Mantap sekali, teman-teman. Oke, kita lanjutkan konfirmasi. Kita konfirmasi dan boom, jadi 97 Mas Yan Sommer. Yan Sommer rating 97 seperti inilah, teman-teman. Tadi ya, bisa disimak tadi untuk melompat kontak fisik kita kasih 4, terus tangkapan kiper pertama 8, kedua 8, dan yang ketiga 6 sisanya, teman-teman ya. Dan ini adalah statistiknya, teman-teman. Mantap sekali untuk seorang kiper. Refleksnya sangat bagus sekali, 92. Menurut saya ini sangat bagus. Untuk keahlian memang cuma 2, tendangan gawang rendah dan lemparan jauh, GK atau goalkeeper. Oke, kenapa saya merekrut Yan Sommer di transfer pack ini, player transfer pack ini, karena refleksnya sangat jago, teman-teman, gigi, sangat OP untuk e-football saat ini menurut saya. Karena saya menemui Yan Sommer versus Tante itu sudah gigi sekali, teman-teman. Sudah overpower, apalagi ini versi yang kayak gini, yang spesial. Oke, mungkin cukup gitu aja video dari saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Racikan ini insya Allah terbaik menurut saya, dan bisa teman-teman tiru, teman-teman terapkan di squad teman-teman. Untuk next saya akan meracik Roberto Carlos, karena tadi saya mendapatkan beliau ini yang sangat GG gaming untuk tendangan efek jahenya. Ini Roberto Carlos. Nah, ini SPC masuk ini sangat cepat. Oke, mungkin cukup begitu aja video dari saya. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa terus ikuti video ini dengan cara like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video yang menarik di channel ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.